kuat. Kurang diangkat dari uang naik. Kurang dari.
tidur ini dari semalam. Dari tadi malam belum tidur sama sekali. Soalnya saya tak apa tahu. Soalnya saya tahu kalau saya tidur pasti ya kesiangan. Kalau saya tidur paling bangunnya jam 10. Jam 12. Jadi ya saya tidur sekalian. Ternyata kita jatuh dua kali, saudara-saudara. Tuh. Nyangkut semua, cuy. Kita jatuh tiga kali. Tiga kali apa dua kali, saudara? Malah di GoPro enaknya jalurnya ya. Belum ngetrik baterai. Oh. Sisa 7% nih. Tapi masih ngerekam tadi. Oh, ngerekam tadi di rel juga ada. Ada tapi setengah dikit, setengah. Yang di rel tadi ya bagusnya. Ganti baterai dulu. Ini racernya miring tadi kayaknya. Miring kayaknya. Yang tadi jatuh yang kedua tuh. Keras tadi tuh jatuhnya yang kedua. Pas lagi kecak cuy, dapat gelundukan langsung cedak. Tapi nggak apa-apa, soalnya jatuh di tanah nggak sesakit jatuh di aspal tuh. Kalau jatuh di aspal mah amit-amit, badan luka, motor juga rusak. Kalau ini mah badan nggak luka, cuma ya lumayan tulang belakang sakit tuh tadi kepentok. Pas jatuh langsung kepentok tulang belakang. Tadi ada anjing. Mana tadi anjing? Kemana tadi anjing? Masa anjing cari anjing?
kalau lewat injak bajunya orang jemurannya. Anjir nih kalau keinjak mampus gue. Mana sepatu lumpur kena jemuran orang lagi jemur. Kalau jatuh di sini mah nggak enak. Kalau tadi mah jatuh ke pentok tanah, ini mah jatuh ke pentok rel kereta tuh. Jatuh, kalau tadi kan jatuh, baru dibilang jatuh. Kalau tadi kan jatuh, jatuhnya ke kanan kan, kena tanah. Lah kalau ini, kena rel kereta. Soto panjang, sekarang makan. Tadi habis kresek yang ini racer kayaknya lari racer depan kayaknya rada lari ke kanan kalau depan mah tahu tapi tadi jatuh kanan tapi radiator aman tuh. Nah, ini aja frame slider yang bengkok. Tapi bukan bengkok di rangka sih, bengkok di gagang ininya, di frame slider yang bukan bengkok. Ini tadi habis jatuh dan kena frame slider, riser agak lari. Udah, radiator mah aman tadi. Padahal tadi itu jatuh di kanan. Apa? Ada soto nggak sih? Soto. Soto. Makan makan lapar sih. Badan cuma mau berubah aja. Makan rumah makan orang.
mati gulingnya. Licinnya gak akan naik. Keluarnya di mana? Parompong kan? Keluar di Parompong kan? Kayak pernah kesini. Ah, kita nyobain. Bos. Hanya untuk standaran, bos. Standaran. Oh, pernah kesini nih orang mah. Waktu yang pertama teh video lama teh yang masih pakai kamera lama. Ih. Jalur yang waktu itu ya, tapi waktu itu saya naiknya lewat apa? Lewat Parompong naiknya. Makanya pas tadi nyampe di tanjakan tadi kok terlalu banyak.
lurus gak bisa kayaknya. Mana? Lurus. Dari bawah tadi mah dia. Hah? Dari bawahnya pelan. Berebet dari bawah. Tanjakan lagi. Tanjakan lagi. Pokoknya mah jalur ini tanjakan semua. Tunggu dia naik. Pokoknya jalur ini mah tanjakan semua. Berebet dari bawah kedengaran. Dulu makan sate di sini. Terus nanti turun ke tang. Gak tau itu tanjakan lodaya juga. Pokoknya kalau udah tanjakan itu udah deket sama jalan keluar, jalur keluar. Kalau waktu itu mau keluarnya jam 6 saya. Masuk jam 10, keluar jam 6, nyampe rumah tuh jam 7 malam, jam 8 malam. Terakhir kayaknya.
kesimpulannya ya, habis dipakai Traverse enak sih tenaga, lebih enak dari yang kemarin, pokoknya lebih enak dari yang standar kemarin. Mau modal ganti gear depan pakai ukuran 13, terus gear belakang pakai ukuran 55, ukuran 428H, ukuran 428H. Sekarang balik. Tadi lupa. Ini yang kajakan viral lah yang di Instagram kayaknya. Bukan kajakan yang lain. Apa satunya yang di atas? Yang rame di Instagram. Balik sampai rumah langsung tidur dulu lah, saya belum tidur dari semalam cuy, ngedit videonya mah besok tuh. Lima udah ada kan konten Trabas, udah dua kali di sini. Cuma kalau yang pertama kan masih pakai yang kamera biasa, jadi mungkin hasil videonya kurang bagus. Nah ini yang kita lihat. Di sini mah treknya kering cok, yang tadi pertama mah basah, yang tadi pas kejebak lumpur itu sebenarnya bisa naik, cuma dia nyangkut di apa, di jalur roda belakang, jadi nyangkut jalur roda belakang, jadi pas di gas tuh ban belakang nggak mau naik karena nyangkut sama jalur roda. Kan saya ngikutin yang fish air di depan kan, kenapa kok yang VCR bisa naik, bisa lolos? Pas ingat-ingat, iya goblok, ternyata yang VCR mah kan nggak pakai jalur roda. Yang saya kan pakai. Jadi dia jadi nyangkut di jalur roda. Yang terakhir mah tanjakan lodaya deh. Seingat saya cuma yang terakhir tanjakan terakhir. Kita yang tanjakan. Nggak tahu. Lihat nantilah, kalau capek mah kayaknya minggir, soalnya tanjakannya lumayan panjang cok, panjang terus tinggi ya gitu.
kanan apa ke sana ya? Ah, kalau ke jalur kiri ya, lurus ya? Jalur mah ke sini ya. Kiri ya? Oh, arah sana. Jadi bukan di sini kan, ini mah yang lurusnya. Iya. Jalan yang lurus. Oh. Nun ya. Nanjak juga. Kalau ke bawah ke sana dah. Kanan. Oh. Oh. Tanjakan terakhir hanya mitos. Tinggi coy.
Soalnya ngelihatnya udah tinggi kayak gitu, Cok. Si Asep kanan, udah kan ini mah terakhir kan keluar jalur kan. Jam berapa? Jagoannya mesin standar. Kalau ini memang udah tanjakan terakhir, so. Udah nggak ada lagi. Tapi nggak tahu deh. Ya seenggaknya udah nggak penasaran. Emang pingin kesini sih tadinya. Kirain tadinya tuh nggak kesini. Soalnya kan gimana ya? Yang pertama kemarin tuh kan kesini banyak tanjakan yang di skip sama saya. Masuk tanjakan Lodaya, terus tanjakan Loseng. Banyak yang di skip lah pokoknya tanjakannya. Nah, jadinya penasaran, pengen cobain lagi. Dan sekarang tanjakan-tanjakan yang kemarin di skip udah naik semua. Jadi udah gak penasaran lagi, Cok. Biar enggak yang nanyain speknya lagi. Jadi speknya ini gear belakang ganti jadi pakai 55. Terus gear depan pakai 13. Gear depan pakai 13 punyanya Jupiter MX atau Jupiter Z-All juga bisa. Jadi gear depan 13, gear belakang 55. Ecu pakai BRD Gen 5 Turbo. Tenaga bawah ngisi terus, yuk. Bawah tengah tuh tenaga ngisi terus. Oke, jadi jalan pulangnya jauh, turun ke jalan rayanya, terus belum lagi ke Parompong, nanti turun lagi ke Ciwaruga, itu jauh tuh, ada ya setengah jaman. Oke, sampai di sini aja video terapasnya. Jadi udah belum pada penasaran kan? Yang kemarin.